Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, akibat remblong, sebuah truk box mengangkut pakaian Selasa sore terjungkal di Jalan Raya Cikole, Lembang. Sebelum terjungkal, truk box tersebut sempat menghantam kendaraan bermotor yang melaju dari arah berlawanan. Sebuah truk box dengan nopol B9172JA Selasa sore terjungkal di Jalan Raya Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Diketahui truk tersebut memuat pakaian yang akan disuplai ke Lembang, melaju dari arah Subang menuju Lembang. Namun, sang supir terlalu sering menginjak rem karena tidak mengenali medan jalur yang menurun di area Cikole Lembang. Akhirnya, rem truk tersebut tak berfungsi sebagaimana mestinya. Naas dari arah berlawanan melaju sebuah motor dan terhantam truk yang berjalan zigzag. Pengendara motor dan supir box yang mengalami cedera patah tulang langsung dibawa ke klinik di Lembang. Si pengemudi kurang paham apa dengan medan jalan, sehingga main rem terus dan sampai di pintu Tangkuban Perahu, fungsi kendaraan baik persneleng maupun rem sudah tidak berfungsi, mengakibatkan kendaraan meluncur terus. Petugas berhasil mengevakuasi kendaraan truk dengan menggunakan mobil derek dan membawanya ke kantor Polsek Lembang untuk diselidiki lebih lanjut penyebab pasti tidak berfungsinya rem truk tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.